Selamat malam teman-teman sekalian atau kapanpun kalian nonton. Balik lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys kita bakal main Genshin Impact karena kemarin gue ada terlanjur ditopapin sama Bang Feral Dotto 1,5 juta. Jadi daripada gue sia-siakan, gue tambah lagi 1,5 juta jadi 3 juta. Dan kita akan coba dapetin caking lagi teman-teman ya. So welcome buat teman-teman yang nonton live atau nonton replay. Apa kabar semuanya, kita absen dulu. Ada Ilham, ada Kurniawan, ada Abdul, ada Konto, ada Lodon, ada Eda, ada Cringe. Bang baru mulai, iya, ada Wawan, ada Random, ada Narjun. Dan gue udah naruh pedang guys. UID gue udah gak kelihatan coy. UID gue masih kelihatan gak? Gak mungkin dong. UID gue aman dong guys ya. Apakah UID gue masih kelihatan? Sudah tidak kelihatan dong, sudah tidak ada yang bisa top up-in. Ada Bagas, ada Muhammad Jibril. Sebentar, mungkin gua ke atas sedikit guys. Gua ke atas sedikit pedangnya guys ya. Domain Spider-Man 2, iya bulan puasa, oke sudah gak kelihatan. Apakah masih kelihatan? Sebentar guys ya. Sebentar guys, gua pengen bikin pedangnya ini nutupin guys. Oke, santuy. Oke. Sudah gak kelihatan pedangnya, sudah tidak ada yang bisa top up-in gua. Dan kita sudah ada kristal ya, sekitar 8.000. Kita bisa gacha lagi teman-teman. Gua akan coba dapetin caking lagi hari ini, saudara-saudara terkasih, adik-adik sekalian. Kita tuker aja langsung, nggak pakai cangcingcong. Jangan marah bang, enggak, ada Raju, ada Ilham, ada Konto, ada Lodon. Pull di Venti aja, oke. Gua akan ngepull kalau udah tamat, karena kata Ilham sahabat gua guys, level 10 tamat guys, jadi kita akan gacha di level 10 coy. Siapa tau level 10 lebih hoki teman-teman ya. Quest dulu, oke quest dulu sambil absen. Ada Yul, ada Ilham, ada Yusuf, ada Tegar, ada Satria, ada Gigi, ada Gugu, ada Gege, ada Dewa, Akipas, ada Gotham, ada Chess. Oke guys, doain guys ya. Katanya nih, kata Ilham guys, level 10 terus dapat 20 tamat, ada ending rahasia guys. Gue gak tahu itu bener apa enggak, kita coba aja lah. Level 10 kata teman gue, kata Ilham namanya. Pas level 10 dan kita dapat fan caking, ada ending rahasia bro. Gue gak tahu bener apa enggak ya. Oke, ada Ember dan Paimon. Mission story sampai level 10 bang, bener kata Ilham. Sama-sama bang, duit parker tadi gigimu yang top up aja belum ada. Guys, kalian terganggu gak ada gambar pedang di kiri atas guys? Di sini nih, di kiri atas, terganggu gak? Gak terganggu kan? Itu buat nutupin UID gua guys. Gak terganggu kan? Enggak, gak terganggu kata Yoga, gak terganggu. Oh, ada gambar pedang nyangkut di atas guys, itu buat nutupin UID-nya guys. Alright. Pantu di bawah. Gak terganggu, aku gak terganggu. Biasa aja guys, gue udah pernah lihat game-game RPG yang ada siluet-siluet animasi kayak gini ya. Oh ini guys, tanda-tanda mau tamat ada animasi kayak gini guys. Oh siapa itu guys? Siapakah dia? Tanda-tanda melawan bos terakhir kayak gini nih. Weh ada Bang Rio guys. Waifuku Venti sama aku juga. Tapi Venti lemah anjir, burik, gak guna. Pertanda-pertanda mau tamat. Burung, berterbangan di padang rumput. Apa ini? Pasti jahat, yang jahat muncul nih. Gue tau banget, udah ketebak alur ceritanya. Bener kan ada dua burung sejoli? Burungnya jadi monster. Bener kan kakinya jadi monster. Burungnya kesambar petir, tau banget gue. Udah ketebak alur ceritanya guys. Oh enggak, salah, gue salah guys, gue manusia biasa guys. Nah ini siapa nih guys? Namanya siapa nih guys? Harapudin. Oke, burung lagi, burung. Hah emang itu Venti guys? Itu Venti tadi yang malaikat tadi. Seksi juga dengan celana hot pantsnya. Seperti cewek-cewek di Kelapa Gading guys. Oke, terima kasih dongengnya Paimon. Bang, gacha bang. Iya, level 10 kita gacha. Guys, kayaknya kemarin di bar di Lux suram, guys. Gacha di mana, guys, ya? Yang lebih hok. Nanti dulu lah, nanti minta review nanti, guys. Ceret, coy, levelnya, coy. Bar Brabatos namanya. Oh. Oke, guys, kita ke sini, guys.
Bang, lu upgrade dulu sebelum lanjut lagi. Oke, siap. Lu mau gua upgrade semua, guys. Di sini ada masjid atau gereja? Gereja ada, bro. Lu mau gua upgrade semua, baik adik-adik, gua upgrade karakterku ya. Formasi gua udah GG enggak, guys? Gini, guys. Gua pakai Venti, nih waifu gua. Ke level up. Gua akan level up sesuai kemauan kalian. Gua akan level up ya. Nih, makan tuh level up. Level up 20, coy. Level 20 Venti. Razor, Razor nih, katanya Razor banyak yang rekomendasikan nih. Razor gua rekomendasi apa? Level up tuh. Razornya kita mentokin, guys. Razor juga gua naikin level, guys. Venti, Tuhan, lu harus nyembah dia, gigimu. Oke, gua mentokin. Ya, bukunya habis, guys. Bukunya habis. Gimana dong? Teori artifak, teori konstelasi gimana sih, guys? Ada yang tahu enggak teori konstelasi? Ini gua aktifkan rugi enggak, guys? Gua aktifkan rugi enggak nih? Tuh, mouse gua enggak kelihatan, pantas saja kalian enggak bisa ngelihat. Gua harus liatin mouse gua, guys. Gua aktifkan rugi enggak buat yang veteran? Oke, gua aktifkan ya, Wolf Instinct, guys. Wah, jair. Oh, ini sistem-sistem zodiak nih, banyak nih di game Final Fantasy gua juga sering lihat. Aktifkan lagi ya, bodo, aktifkan semua ya. Enggak ada ruginya kan gua aktifkan? Nah, rugi, untung. Untung, Bang, artifak. Teori artifak. Artifak pasang asal aja ya. Yang penting kepasang lah, guys ya. Setuju enggak, guys? Yang penting ada yang dipasang, guys. Daripada enggak ada yang dipasang, asal pasang aja, setuju enggak? Asal pasang, teori asal pasang, guys. Oke. Sip. Senjata upgrade. Oke, senjata upgrade. Siap. Gua upgrade Alkitab bintang 5 gua, guys ya. Gimana sih cara upgrade? Lupa gua. Gua upgrade, saudara. Guys, you imagine, guys, gua udah nutupin lo, lihat. Udah ada pedang di sini, guys. Di sini udah ada pedang lo, masih ada aja yang nutupin, coy. Sumpah mati, guys. Gua enggak enakan orang. Guys, siapa yang tadi top upin gua, guys? Buruan, guys. Siapa tadi? Udah cukup lah adik-adik. Siapa tadi yang top upin gua? Santai, Bang, sisa gope doang. Oke, Usop. Thank you banget Usop ya, walaupun gua enggak minta. Thank you Usop. Terima kasih Usop. Gua udah tutupin semuanya lo, guys. Udah gua tutup semua lo. Diam dulu, gua mau upgrade senjata. Oke, senjata enhance ya, enhance, teori enhance. Nah, ini dia bukunya, guys. Alkitabnya kita upgrade. Teori upgrade otomatis. Nice. Sampai plus berapa, guys, yang GG, guys? Lagi tambah otomatis. Dapat tadi Usop. Oke, 14. Cukup, coy. Habis duit gua, kocak. Udah, cukup lah. Cukup, guys. Langsung quest, guys. Para bocil, mohon jangan top upin gua ya. Gua plus 20, Bang. Duit gua enggak ada. Ya, enggak cukup nih staminanya, coy. Enggak cukup narik dia, guys. Pedang aja, Bang, upgrade pedangnya, Bang. Oke, nice. Let's go, bro. Oke, kita akan level 10, langsung kita tarik gacha ya, semoga dapat keking. Dan kata Ilham kalau dapat keking auto tamat, guys. Jangan lupa asen biar tambah tinggi. Asen teori, aduh salah jalan kan gua. Teori asen tuh apa, guys? Gua malah kesini kocak. Selesaikan quest, Bang. Iya. Ini gua pakai tantal larinya paling cepat, guys. Goyangannya juga paling mantap. Gua kesini ya, gua salah jalan, bro. What the heck, man. Oke, tanta, awas tanta. Aduh, tantanya syukur bisa parkour, guys. Syukur si tanta bisa parkour ya. Grafiknya udah full, Bang. Udah ada full, guys. Wah, gua bisa nyebrang ke situ enggak? Can I go there, bro? Terbang. Nyampe dong, guys. Oke. Oke, sudah ada tidak bocil, tidak ada adik-adik yang top up lagi ya. Ayo, semoga. Cara cepat naik level emang lama naik levelnya, guys ya. Oh, ini bosnya nih. Oh, si Ember rupanya, guys. Ini waifu kedua gue, guys. Ember Gaming, guys. Ember. Ember siapa, guys? Ember Kurniadi ya, Ember Kurniadi, guys. Pada lama asik. Itu cantik banget, anjir. Guys, di Indonesia ada nggak sih cewek yang pakai cosplay, pakai baju kayak dia, guys? Di tempat-tempat wibu, guys. Ada nggak, kalian pernah lihat gak di komunitas, di event-event wibu, di event-event wibu? What the fuck, what should I do, man? Di event-event wibu ada cewek yang pakai baju kayak gitu, guys. Wah, anjir, keren juga, bro. Gue harus kemana nih? Wah, mini game, guys, seru juga, guys. Ada nggak, guys? Wah, ini seru juga, bro. Gimana Naruto, guys? Ada Lola Zeta. Wajar, gila. Parkour, guys, parkour di udara, guys. Seru juga ya.
Out the heck. Udah selesai kah? Enggak, biasa aja guys. Gua udah pernah terbang main game yang terbang-terbang kayak gitu guys, udah sering. Biasa aja. Naik level kah? Please naik level. Yes, naik level. Oh, belum naik level guys. Mohon maaf guys. Belum naik level bro ya. Lama kali naik levelnya cena. Ambil absen aja deh guys, ambil absen guys. Pergi ke katedral Mondstadt. Oke, Mondstadt ini guys, langsung teleport dah, teleportasi no jutsu. Eh, lama bro naik levelnya, bro. Gacanya sekarang aja atau pas level 10, guys? Ada Rafli, ada Steven, ada Mario. Iya, Mario abis ini Dino Hunter dulu ya. Ada Yu-Gi-Oh, ada Farhan, ada Safli. Mending grinding offline-nya. Iya, berat, bro. Naik levelnya, bro. Berat banget naik levelnya, tapi gue penasaran juga. Duh, ini emang bajingan nih, guys. Ini bocil-bocil yang memanfaatkan ketidakenakan gue, guys. Apa guys yang top upin guys? Gua nggak minta sekali lagi ya. Gua udah tutupin pakai pedang di sini bro. Siapa tadi guys? Siapa tadi yang top upin gua udah jadi moderator lah. Terima kasih gua. Bukan saya bang. Oke, nggak apa-apa. Naval jujur. Sorry bang, sedikit sisa gope. Oke, thank you Barnabas Chan ya. Thank you Barnabas udah top upin gua. Please jangan lagi ya. Gua nggak minta sekali lagi. Bocil-bocil ada-ada aja bro. Thank you si Barnabas rupanya guys. Please bocil-bocil gak usah ngaku-ngaku deh, norak banget lu. Oke, kita ngomong meris, cepet guys, naik level guys, cepet dah. Cepet naik level. Aku sudah siap, let's go. Ah, beginian lagi coy, apalagi nih. Pakai cewek biar asik gak, pakai tante. Tante terbangnya pakai tante guys. Nah, tante nih, tante terbang. Oh, gimana caranya bro, waduh. Ya, offset bro. Ya, kagak naik guys. What? Oke, gini coy, aduh. Gimana lagi bro? Itu gimana caranya? Ketinggian, Neng. Apa sih? Woy, awas kebalik, bro. Eh, kurang tinggi. Si Neng gak mau terbang, guys. Neng, terbang, Neng. Wah, si Neng gak mau terbang, guys. Taminanya, aduh. Kok gak mau terbang lagi sih? Aduh, ngulang. No! Neng, terbang, Neng. 13 detik lagi, cepet. What the heck? What should I do? No! Gak mau, guys. Gak mau. Oh, dia dapet. Dapet. Nice. Wes, epic comeback, bro. GG gak, guys? Epic comeback, guys. Gila, jago juga gue. Emang gue berbakat main ini. Habis semua. Gue ambil semua, guys. Ih, gagal, bro. Gagal guys, dahek. Guys, gua. Neng terbang, aduh. Guys. Gitu tuh, cepet. Aduh, kamu terbang. Cepet. Di mana lagi? Ada berapa sih, guys? Nice. Oke, nah, dapat coba. Gigi gaming guys, gua fokus dulu guys. Udah kah? That's it, bro. That's it. Wah. Thank you Bang Rabas guys. Suaranya serak, emang suara gue serak guys. Ini nggak usah lagu. Udah kan udah kelar kan ya? Oh, embernya di sana rupanya guys. Embernya pindah tempat coy. Ini udah nggak ada waktu bang. Oke, udah nggak ada waktu coy. Neng terbang. Nah, terbang sih Neng. Oke, nice. Serat. GG Gaming. Langsung serang. Jadi biji bocil. Si tante kalau serangan dari udara jadi biji bocil, guys. Kota keburu habis. Yo, Bang, gacha ya sebentar ya. Wah, ada lagi, bro. Ada lagi. Bang, downloadnya di mana? Cari sendiri di Google, jangan males sih. Bukan jadi suram kan? Aduh. Ya, suram fix ini, guys. Suram gaming, bro. Bisa terbang enggak di sini? Terbang dong. Ah, sip. Masih bisa. Masih bisa, guys. Oke, situ. Jangan males ya, cari sendiri di Google ya, adik-adik ya. Oke, ke situ bro. Wah, keren juga nih game-nya. Eh, biasa aja. Gue udah sering main game terbang-terbangan gini. Di situ ada harta karun, bang. Aku udah dapat. Aku harta karunnya udah dapat ya. Nice. Oke, sudah kah? Udah bro, kelar bro. Yes. Sephiroth Kishida. Ima ii ka? Pasang link di deskripsi dong, ngapain? Kalian cari sendiri di Google, ada guys. Kayaknya dia keberatan beban guys.
Bang, aku top upin ya. Enggak usah, guys. Gua enggak mau di top upin, guys. Kaiju? Oh, raptor. Kita mencari raptor, guys. Namanya Otto, Otto Iskandar. Oh gitu ya, iya. Siap. Maaf bang, baru join, gak apa-apa bang, tamatnya level 10, iya. Dikit lagi tamat guys. Gua akan menyelesaikan apa yang gua mulai teman-teman ya. Guys, siapa tadi guys, jujur guys, please guys, stop guys. Siapa tadi coy? Siapa tadi jujur, jangan ngaku-ngaku coy. Tadi masuk lagi guys, 60 diamond guys. Siapa itu guys, jujur guys. Oh kesitu guys, tempat baru guys. Jujur siapa, jangan ngaku-ngaku. Ntar gua ini lu, katanya bisa jalan di air nih guys. Ntar staminanya habis coy. Mana coy, kagak bisa jalan di air bro. Wah tenggelam nih guys, biasa-biasa guys, cantik guys. Tenggelam nih ya kalau berenang ini ya. Kayaknya tenggelam deh guys. Mati nih gue. Gelak meninggal tenggelam guys. Siapa tadi yang top upin guys? Jujur guys. 18 doang gak bisa dipikirin. Oh si ini guys rupanya guys. Si siapa tadi? NG, thank you NG ya. Gue gak minta lo sekali lagi NG, tapi thank you NG. Apresiasi yang gue berikan cuma bisa jadiin lo moderator NG ya. Terima kasih NG. Guys gak bisa guys, ini guys tinggi jauh banget guys. Gue harus lewat mana bro, kesitu bro. Bisa gak sih guys gue parkour kesitu, jauh banget bro. Caranya gimana guys aku kesitu guys. Oh itu ada jembatan teman-teman. Oke kita ke jembatannya, lama banget naik levelnya sumpah dah. Seret banget seret. Main Yu-Gi-Oh dueling bang, iya nanti ya. Ini Mona ini agak aneh ya, dia bisa menyelam ke tanah guys. Padahal tidak bukan air loh. Duh, apa sih? Ah, bacot. Bang, maaf telat, gak apa-apa. Lawannya Lelin, bang. Iya. Tuh, dia bisa masuk ke tanah gini, guys. Cukup unik ya. Kalau ini, larinya biasa. Kalau Venti, larinya juga biasa. Kalau Razor, larinya biasa. Bang, setiap karakter ada alur ceritanya. Emang setiap karakter ada alur ceritanya, guys? Nah, harus kesini kali ya, muter sini guys. Semoga bisa muter sini ya. Semoga kita bisa muter sini coy. Oke, Kiki gue levelnya masih. Kiki jago gak sih guys, para veteran? Ada semua karakter ada alur cerita. Kata Reno, kata Whiter, kata Elam. Guys, emang Kiki layak dilatih guys. Kiki yang loli itu guys. Yang bocil itu. Nah ini dapet guys. Lu gak bisa lebih cepat nih larinya. Eh jangan lupa aktifkan teleportasi ya. Kiki sucks. Veteran-veteran YouTuber apa namanya Genshin Impact di Indonesia siapa aja guys? Selain Bang The Jumers guys. Bang di Genshin Impact banyak penipunya bang, emang iya? Menurut kalian bagusan Grotopia atau Genshin Impact guys? Nah nih, wait, nice 50 experience coy. Wah jer, keren banget pedang gue tuh, pedang bintang 5 gue guys. Mas Tompel, Bang Tompel, Mikado-san Gaming, Bang Upi, Roxy Dragon, Grotopia. Tahan tombol tengah mouse untuk mengaktifkan elemen sight. Oke. Oke, suruh nyari bahan guys. Oke, gua ngerti, gampang. Gamer sejati. Wah, anjir ada kebo bro, kita coba pedang kita guys. Oh, kebonya bukan monster guys, digebuk gua tiba-tiba. Oke, lanjut. Gamer sejati, Om Deddy Kobuser udah level berapa guys? Dapat resonansi elemen angin, jadi ntar larinya bisa lebih lama. Caranya gimana? Nggak ngerti. Bang, gacanya kapan? Kalau udah tamat level 10 guys. Yeah, let's go. Aduh, masak lagi, nggak ada waktu buat masak. Ini guys, di sini guys. Nah, nih. Sip, jejak elemen, nice. Feral Dotto full semua, bang. Gacanya minggu depan aja, ada hero baru. Om Deddy udah level 20. Katanya level 10 tamatnya. Oke, ada jejak elemen teman-teman. Jejak elemen ini sepertinya mengarah ke naga atau monster. Dan sangat berbahaya. Sudah kuduga ada pertarungan di sana guys. Oke, kita akan coba pedang plus 5 kita ya. Kita akan coba pedang plus 5 kita coy. Pedang plus 5 nih guys. Ini apa nih? What is this? Oke, what is that? Oke, kita coba ya pedang plus 5 kita guys. Gamer sejati juga veteran. Oh, di situ guys. Ini dia saatnya mencoba pedang plus 5.
Sama gue belum lihat ultinya si kampret ini, guys. Langsung. Wah, jir. Guys, kekuatan pedang plus 5, guys. GG enggak, guys? Saran gue fullin core GG gak? Ah itu biasa aja bang, damage gue 300 ribu. Emang bisa sampai damage 300 ribu guys? Emang bisa damage sampai 300 ribu? Skill udah gue tekan skill. Nambah experience. Apakah nambah experience? Emang bisa guys damage sampai 300 ribu? Hah 1 juta serius? Wah bandit coy. Ini dia guys, ini dia yang gue tunggu-tunggu guys. Hashimoto, combo-combo banyak elemen. Anjir gila, GG bro. Anjir, ini air guys. Air surgawi guys. Air surgawi coy. Aduh, gua lagi battle coy. Tante. Aduh, apa sih ini, dia beku-beku terus gua coy. Guys, itu siapa guys? Jujur guys. Aduh anjir. Ditendang, jago juga nih musuhnya. Wah gila, kayak di Mobile Legends guys. Siapa nih Mobile Legends? Guys, siapa tadi guys? Siapa tadi guys? Jujur guys. Please, gue gak minta loh. Ini main Genshin Impact, ini hujan moderator jadi banyak ya. Oke, selesai Nes. Omak kenapa? Jujur siapa tadi guys? Jujur siapa tadi guys? Gua gak minta loh, udah gua pedangin juga loh. Mereka tidak ada di sini guys. Ikuti petunjuknya. Serius guys, siapa guys tadi guys? Pesan dari ATM Banking gua ini guys, rupanya yang top upin guys. Thank you Tio Lepaski Braka ya. Sekali lagi gua gak minta teman-teman, adik-adik semua. Please jangan bikin gua ngenakan dan bikin kalian jadi moderator. Tapi thank you, cuma itu yang bisa gua kasih ya. Jadi moderator ya. Gua sih tapi diam aja nggak pernah disapa Bang Winda. Ada Arif. Gua udah tutupin pakai pedang ini loh guys. UID gua nih. Kalau gua tekan escape udah ketutup banget loh. Masih aja bisa ditop upin loh. What is this? Apa ini guys? Haruskah gua kesini? Yes, gua harus kesini guys. Kita harus kesini guys. Dungeon guys, dungeon. Oke, langsung aja mulai kelamaan. Please jangan ngaku-ngaku juga bocil. Hujan moderator guys. Bocil moderator menyerang coy. Bang, buka semua patung Seven. Apalagi tuh patung Seven? Kalau elemen air digabung sama elemen apa, guys? Natasha Wilona. Elektro api. Langsung guys, nggak pakai lama guys. Kayaknya gede nih experience-nya guys. Gunakan arus angin di semula. Oke. Oke. What? Wow! Terus caranya nyerangnya gimana? Wow, keren juga guys. Biasa aja sebenarnya biasa aja guys. Biasa aja coy. Biasa aja guys. Biasa aja coy. Udah sering gua main game-game RPG yang ada fitur-fitur terbang kayak gini ya. Guys, itu siapa guys? Jujur guys. Siapa itu guys? Oke, masukin ya. Siapa itu guys? Jujur guys. Please jangan top upin lagi coy. Tuh, syukur udah mau pensiun dari... Syukur udah mau tamat guys ya. Syukur udah mau tamat guys. Ini cara bukanya gimana lagi? Cara bukanya gimana itu guys? Syukur udah mau tamat guys. Kita nggak perlu nama-nama moderator lagi ya. Itu ada yang tahu caranya cepet guys. Please guys, ini cara bukanya gimana guys? How guys? Apa gue bunuh semua monsternya? Bunuh semua monster coy. Terbuka kah cenah? Itu sisa dana bang. Uang, sorry dah bang, cuma 60 doang. Oh rupanya si D-Fox guys. Oke, thank you D-Fox ya. Gak apa-apa, 60, gue gak minta sekali lagi. Tapi thank you, walaupun gue gak minta. Jadi cuma bisa aku kasihin kamu jadi moderator ya. Oh 2000, oh udah kebuka. Oh bunuh semua monster bro, bunuh semua monster, nice. Oke, semoga gede experience-nya ini. Oke, gue akan terbang. Oh, ada terbangan di sana. Maaf, gue gak lihat. Lanjutin Bang Winda. Iya, Tioko ini lanjutin. Thank you Tioko udah jadiin dan top upin ya, tapi gue gak minta sekali lagi ya. Sampai pagi, setuju sampai pagi, guys. Mau terbang. Oke, nice.
Let's go, kita terbang di situ, bro. Epic moment, guys. Ayo, guys, demi gacha caking, guys. Oke, terbang di sini pastinya. Bunuh semua monster. Lemparkan bom. Gak kena, lala. Gak kena. Apa sih mode-mode terbang gini, coy? Sok ngide, anjir, sok ngide, guys. Tau sok ngide gak? Gacha bang ya, sabar, aku level 10-in dulu ya. Sudah, jangan top up lagi teman-teman ya. Iya, jangan top up lagi tuh. Mampus lo, gue bombardir lo ya semua ya. Enak. Sini lo gak kena, panah lo kocak. Oh ini guys, bosnya nih. Bosnya nih guys. Level 10 tamat bang, iya level 10 tamat guys. Ilamga terbang dengan baik coy. Kayak Zelda fiturnya bang. Oh iya Zelda gue main guys. Nice. Please naik level. Please naik level 10. Gua butuh level 10 guys. Gua butuh level 10 coy, please. Ih, belum kelar bro dungeonnya bro. Dungeonnya panjang banget guys. Sekarang pakai si Amber si Tompul guys. Oh dia archer ya, dia archer ya. By the way dia tipe archer ya. Gua harus ngapain nih? Harus ngeker kah gua? Oke, that's it. And then kebuka pintunya kayak puzzle guys. Ini mode puzzle rupanya guys. Bro dapat apel bro, main bro. Dapat apel guys. Level 10 tamat ya, level 10 tamat. Pakai Kiki bocil OP bang. Nah, speedrun. Kita lumayan dapat wortel guys. Jangan top up absen ya, ada Nona, ada Bukit, ada Oshima, ada Raikan. Oke, gue tahu ini caranya gimana. Bakar, teori bakar, nah. Oke, nice. Hancurkan semua. Terus, kok gak kebuka? Wah, harta karunnya ambil guys. Harta karunnya ambil guys. Pakai Kiki, ngariki. Ayo dikit lagi level 9 guys. Dikit lagi kita gacha guys. Oke, sini bro, salah jalan bro. Salah jalan guys. Dikit lagi tamat guys. Pakai senjata B5 lu bang. Oh iya, benar juga ya. Gue pakai sini. Hancurkan sumber kekuatan untuk membuka mekanismenya. How? Caranya gimana guys? Di sini guys. Pakai listrik ya? Pakai listrik bukan ini guys? Oh enggak coy, enggak harus coy. Enggak harus pakai listrik guys. Bang, ini game berat atau ringan di handphone? Berat guys, grafiknya terlalu bagus guys. Saran gue jangan di-download deh guys kalau handphone kalian kentang guys. Bisa masuk kan? Terlalu berat guys buat handphone kentang, gak kuat guys. Daripada handphone lu meledak, saran gue jangan deh. Ya, oke, absen. Ada Muhammad, ada Dewa, ada Kipas. Ah, ngapain gue pakai ginian, coy? Hai, kita lihat ultinya, guys. Kita lihat ultinya, coy. Kita lihat ultinya. Susah, dong. Ini game plagiat Naruto, guys. Gue yakin, guys. Gue yakin ini game plagiat Naruto, fix. Setuju nggak ini game plagiat Naruto, guys? Itu caranya gimana ke atas, bro? Ini nggak bisa diserang, bro. Plagiat Naruto, guys. Udah biasa aja plagiat. Kayaknya harus diarcherin deh pakai skampret nih. Mampus gue panahin lo, turun lo. Turun lo kocak. Mampus 182. Satu lagi nih. Deket banget. Turun dong. Cara nembaknya gimana nih, gak kelihatan. Nah, turun semua. Gak setuju bang, iya setuju. Oke, okay, nice, ulti venti nyedot musuh, oh iya emang iya guys. Udah siapa lagi sih yang belum mati? Apa sih? Kuat banget dah. Susah dia ngemper guys. Coba ulti venti kalian nyedot musuh guys, coba ya. Nigero tankorakero. Oh itu guys, kekuatan Venti guys. Men, where should I go, men? Itu guys, tapi biasa aja guys. Udah sering, gue ngeliat game-game yang jurusnya nyedot-nyedot gitu udah sering guys. Udah sering guys, biasa aja guys ya. Biasa aja bro. Udah sering liat. Stream lu patah-patah, masa sih Raffi?
Aduh banyak banget nih, panjang banget nih. You better give me a lot of experience ya. You better give me a lot of experience nih dungeon guys ya. Awas aja kalau experience kecil coy. Panjang banget nih dungeon. Pasti emang ada enggak sih guys dungeon-dungeonnya? Ada enggak yang lebih panjang dari ini guys? Ini dungeon panjang banget coy. Jangan bilang ada yang lebih panjang lagi dungeon-dungeon yang lain guys. Ulti Mona. Mona Lisa, air kematian, air cahaya. Agak ngedemek bro. Bang main Mobile Legends Adventure ya nanti dikit lagi. Bang ntar kalau quest level 12 lama banget serius. Kita harta karun coy. Harta karun gaming guys. Ambil-ambilin harta karunnya. Aduh dikit lagi coy, dikit lagi guys. We almost there bro. We almost there guys. Ini game rekomendasi gak biasa aja sih kalau menurut gua. Ulti Mona gak jelas gak ngedemek guys. Amat level 10 bang, iya udah mau level 10 nih. Wah apa, ada anjan-anjan. Bos, kasih artefak dulu biar sakit karakternya. Bang, combo Mona Lisa. Lihat ke seberang, ada monster kah? Wah, siapa itu? Raptor, teori Raptor bro. Aku rindu samar, iya nanti buka kartunya jangan main epep. Ulti Mona harus ada pemicunya. Pemicunya apa Ulti Mona guys? Soka. Ulti Mona dikombo sama Razor bisa guys? Bisa gak Ulti Mona dikombo sama Razor? Abis Mona ulti tekan E Razor. Ayo kamu Raptor jangan lari lagi. Ayo kita kejar si Raptor, bisa. Oke nanti gue coba ya. Aku mengerti maksud Amber. Terus karakter kita ini sampah apa gimana guys? Ini gak perlu. Dia gak layak dilatih guys, karakter kita yang rambutnya pirang ini guys. Dari tadi kita berbicara karakter-karakter lain, tokoh utamanya gak dipedulikan guys. Ada gunanya nggak guys? Tokoh utamanya guys nih yang kita pakai dari tadi tuh. Enggak ya, dia burik ya. Meluncur melewat bawah, ah, yakin nih. Makasih, emang gue bisa terbang ke situ guys? Gimana caranya? Yakin. Ah, coba aja bodo amat lah. Oke, okay, that's a bad idea bro. Nice! Bang main Roblox, iya. GG guys, bisa guys. Oh ini guys, ini dia gangsternya guys. Ulti gua tuh. Tante, turun tangan, tante. Pakai portal ajaib. Koko dayo, gila semua combo gua keluarkan guys. Emang seru juga sih di game, maksudnya biasa aja guys, gua udah sering main game yang kayak gini guys. Apa yang action RPG kayak gini ya, biasa aja ya. Biasa, terlalu biasa guys ya, gak ada yang spesial guys, biasa aja. Dari live-nya, siapa yang jadi moderator, Harvest Moon, bisa GG ya. J2 Prime kuat gak kuat? Naik level fix guys. Abis ini gue yakin naik level guys. Ayo guys, level 10 tamat guys. Baik, jujur bang, seru gak? Biasa aja bro. Gue udah sering guys, bermain game RPG begini. Dapat harta karun utama, nice. Yes, dapat. Oke, dapat itu pokoknya. Gak naik level juga anjir. Najis, gak naik level juga guys. Ini apa sih gini-ginian, gak ngerti gue. Masih kagak naik level bro. Gacha bang, iya sebentar, sabar, level 10 dulu. Oh, itu checkpoint. Bang, gamenya burik, masih kebagusan PUBG. Please naik level, please Garena. Please give me some level, bro. Kagak naik level juga, cenah. Oh my god, masih gak naik level, bro. Kenapa ini gelap ya mapnya, guys? Ada yang tahu gak kenapa mapnya gelap, guys? Kok mapnya gelap gitu, guys? Apa gua harus patung The Seven itu, guys? Gelap banget, bro. Ada yang tahu gak? Aktifin Kiki, buka map. Harus dibuka, bang. Oh, dibuka yang kayak ini, yang gua arahin, bener gak? Ini gelap banget guys. Nah, tamatin GTA 5 udah tamat 100% aku GTA 5 guys. Oke ada bandit di situ guys. Coba combo siapa tadi namanya? Combo Venti. Combo Venti. Langsung ulti pakai Razor. Agak kena anjir, musuhnya terbang kocak. Udah patah karung guys, lumayan guys, bersyukur guys. Benar-benar, Mona jelek bro. Mona belum ada ulti guys, sabar ya.
Ini kali ya. Ini ya. Oh, ini yang persembahan, guys. I know this one, bro. Aku tahu di sini, guys. Aku tahu ini. Pakai ember panain. Main Dino Hunter. Abis ini Dino Hunter, guys. Aduh, apaan tuh, coy? Ada angin, teman-teman. Nggak bisa. Ah! Kok dia gak bersuara lagi, guys? Kenapa dia gak bersuara lagi, guys? Caranya ke situ gimana, guys? Agak bisa, bro. Pakai venting nggak bisa. Kalahin monsternya di mana monsternya? Lawan monster di mana lawan monsternya, guys? Tidak ada monster, monsternya di mana? Kalahin monster di monsternya di mana, kocak? Lawan monster dulu ya, di mana monster? Oh ini nih. Anjir musuh. Kaget gua monsternya bos, guys. Anjir, cupu banget, bro. Gue kira kuat ya, guys. Ah, desainnya mantep ya sih ini ya. Tante, serang tante. Desainnya mantep si Venti, guys. Mati, mampus. Itu monsternya, guys. Biasa aja, bro. Biasa aja, guys. Oke, kita buka ya. Persembahan, gue tahu nih persembahan, guys. Yes! Terbuka. GG gak, guys? Berikan persembahan, guys. Persembahan, coy. Oh, gak bisa, guys. Gak bisa persembahan, guys. Mohon maaf, guys. Oke, biasa aja, guys. Gak layak pakai lagu, guys. Ya, biasa aja, coy. Biasa aja, oke? Masih aja kan, udah ditutup pakai pedang. Masih aja kan, jujur, siapa itu guys, jujur guys. Please bocil, jangan norak, jangan ngaku-ngaku. Siapa itu guys, jujur guys. Sesama komunitas bangsa. Wah, oh, ini bro, thank you banget bro. Sesama komunitas Pokemon guys. Mana tadi namanya? Oh ini rupanya nih guys, maaf. Pakai GoPay-nya guys. Oke, thank you Irfan ya. Oke, thank you Irfan. Top up-annya gue gak minta sekali lagi. Serius, thank you Irfan, walaupun gue gak minta. Terima kasih banyak Irfan. Terima kasih banyak Irfan ya. Duh, pada gak sabar gacha nih, gue juga gak sabar guys nih. Naiknya levelnya lama banget guys. Seret banget cuy levelnya, cuy, gak bohong gue. Mudah ditipu, bukannya mudah ditipu, dia yang bilang tadi guys. Di gereja bro. Guys, kalau gacha di gereja hoki gak kira-kira guys? Gacha di gereja dapat keki nggak kira-kira guys? Kira-kira dapat nggak guys gacha di gereja? Lancar. Kerjakan misi harian. Atau yang jembatan, teori jembatan Liu itu di mana guys? Jembatan Liu ya guys? Yang dibilang-bilang jembatan legendaris di mana guys? Yes, level 9 bro. Guys, kita gacha sekarang aja, besok aja kali tamatnya guys, setuju gak? Kita gacha sekarang aja, setuju gak guys? Lama naik levelnya bro. Masih ada aja bro. Siapa guys, jujur guys, gue gak minta sekali lagi, siapa ini guys? Siapa ini guys? Oh, Teo udah mau tamat bro. Siapa itu guys, siapa guys? Bang, ini gue kasih sebagai hadiah. Bang, ini gue kasih nih sebagai hadiah ulang tahun. Wah, happy birthday Fakri ya, thank you Fakri ya. Fakri, gue gak minta, tapi di ulang tahunmu kamu kasih ke aku berbagi. Thank you, Fakri. Please, jangan lagi. Cuma itu yang bisa gue kasih balik ke kamu jadi moderator, Fakri, ya. Oke, guys. Kita gacha sekarang, guys. Jembatan Liu Ye, guys. Jembatan Liu Ye di mana, guys? Jembatan Liu Ye, guys. Jembatan Liu Ye di mana, teman-teman? Wah, ini lama, bro. Naik levelnya, bro.
Guys, kita gacha sekarang aja, setuju gak guys? Gacha sekarang aja, setuju gak guys? Gacha sekarang atau level 10 guys? Level 10 tamatnya guys. Sekarang aja lah ya, udah gak tahan gue guys. Udah gak sabar gue mau dapetin caking. Oke, setuju sekarang ya. Sekarang aja guys. Ayo guys, kita habisin 3 juta kita guys. Tunggu, ini apa sih, gue penasaran guys, bentar ya. Lu iya beda negara, what the fuck, beda negara bro. Ada opsi lain gak selain di Bar Dilak, di Patung Venti, sama Bar Liu ya, di mana lagi yang GG guys? Mira, asoko ni imamade to chigau shoppu ga aru zo. Gua senggol ibunya mampus. Di mana lagi guys? Mana terat mahal? Watashi kaze no in o motte masu ka? Sore wa tomokaku. Di atas gereja hoki gak? Wah ini gak ngerti bro. Ini di luar ini gua guys ya. Di luar kepengertian gua, tapi akan gua beli aja lah. Kalau gua ngerti itu apaan, whatever. Yang penting questnya kelar guys. Gacha di gereja, beli holy water bang. Di gunung Dragonsman, di gereja tadi, di kantor Jean. Nice, questnya kelar. Oke langsung aja lah. Udah gak tahan guys, kita gacha sekarang aja guys. Kita gacha sekarang aja ya. Masa di patung Venti lagi? Iya sih, di patung Venti kemarin itu dapat Venti guys. Gini guys, gue punya teori guys. Bener nggak teori gue di mana mengatakan bahwa setiap karakter ada tempat-tempat nongkrongnya guys. Patung Venti adalah Venti. Bar Dilak adalah Dilok. Keking nongkrongnya di mana guys? Keking nongkrongnya di mana? Guys apa? Keking nongkrongnya di mana guys? Si Keking nongkrongnya di mana guys? Keking biasa nongkrong di mana guys? Keking anak mana guys? Keking guys, kita gacha di situ guys. Tadi siapa guys? Tadi harus jadi moderator dulu guys. Bang, itu hadiah. Hadiah dari saya uang jajan seminggu. Aduh. Thank you banget Koko NG ya. Thank you uang jajannya disisikan ke Primo Game. Sekali lagi thank you Koko NG. Cuma itu yang bisa aku kasih jadi moderator. Keking di mana nongkrongnya guys? Oh, Keking di Liyue bro. Liyue belum kebuka ya. Liyue katanya pulau lain guys, Liyue guys. Liyue berdua pulau lain, ya udahlah. Patung Venti lagi aja, setuju gak guys? Patung Venti lagi guys. Setuju gak di patung Venti lagi guys? Apakah kalian setuju di patung lagi? Mungkin karakternya guys. Secara alur cerita, Keking temannya siapa guys? Ada karakter yang gue punya dan temannya Keking gak guys? Ada gak karakter yang gue punya dan dia sahabatnya Keking? Karena kita belum bisa buka Liyue. Siapa guys? Keking nongkrongnya di alur ceritanya sama siapa guys? Nongkrongnya guys? Sama Kiki, serius Kiki? Ningguang, oh Ningguang bro, pakai tante bro. Oh Kiki, ini guys Ningguang, tante, tante temannya Keking guys. Oke, gua akan pakai gacha pakai ini ya, pakai Ningguang ya, pakai tante ya. Aduh, gak bisa lewat guys. Sumpah mati, gak bisa lewat bro. Oke, gua akan pakai teori terbang guys. Tante girang guys. Oh, gaya jago banget gue. Oke, kita pakai tante di malam hari. 16.000 guys. Ketambahin lagi. 17.000 guys. 17.000 dan juga 5. Kita gacha di mana guys? Di banner 3 atau banner 1 atau banner 2 nggak mungkin ya. Banner 1 atau banner. Duduk teori duduk, 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 duduk. Awas jangan lupa majuin dikit. Majuin dikit duduk. Majuin duduk guys. Kamera angelnya dari mana guys? Kamera angelnya dari mana guys? Kamera Kamera angelnya dari mana guys? Kamera angelnya dari mana guys? Lihat bulan, bulan di mana bulan? Kagak ada bulan bro di sini bro. Tuh kan, gue udah gak minta loh, gue baru mau gacha aja dirusuin gini guys. 3 bang, kalau 1 malah dapet Venti kata Nathan. Wah ini cantik bro. Guys itu siapa guys, siapa itu guys? Siapa itu guys? Siapa itu guys tadi guys, terakhir guys? Uang pernikahan gua, aduh. Happy wedding bro, mana tuh happy wedding Edgar ya. Semoga akrab sama istrimu, thank you Edgar Simanjuntak. Oke, cuma itu yang bisa kuberikan timbal baliknya jadi moderator. Oke, thank you guys. Happy wedding Edgar. Oke, lanjut guys. Lanjut di mana guys? Di mana guys? Di mana guys?
Dia deg-degan gue coy. Angelnya dari bawah kali ya, dari selangkangan. Dari sini coy. Teori dari selangkangan guys, teori selangkangan. Nah, teori selangkangan kita coba teman-teman ya. Kayak gini deh guys, momen paling penentuan guys. Kita gacha di mana guys? Apa nih? What the fuck? Kita gacha di mana teman-teman? Satu atau tiga yang veteran? Satu atau tiga yang veteran? Satu atau tiga teman-teman? Satu atau tiga guys? Duh, udah mau jam 11 guys, buruan kan malam guys. Bantai tiga lagi nih, bantai tiga lagi ya. Bantai tiga lagi ya. Di satu katanya dapat Venti. Tumbal dua, di banner tiga ya, tetap di tiga ya. Tetap di tiga guys. Kalau satu pasti dapat Venti berdasarkan chat-chat dan teori-teori dari yang gue baca kemarin. Jadi gue akan tetap tiga. Kita klik-klik dulu caking sampai nge-lag sampai meledak PC-nya. Kita klik pisaunya. Kita klik topi kucingnya. Siap! Ini dia guys. Berdoa menurut agama dan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai dalam nama caking. Satu-satu atau sepuluh guys? Satu-satu atau sepuluh coy? Satu-satu atau sepuluh guys? Ayo 10 kali pull. Oke 10 langsung. 1, 2, 3. Oke santoy masih gold. Masih ungu. 20 kali 1-1 sisanya 10 kali. Yang bener Dava, kamu pernah main ini ya memang. Terus semoga jangan senjata lagi guys. Gue udah muak sama senjata guys. Gue udah muak dapat senjata coy. Gue udah muak banget dapat senjata lagi guys, dapat Alkitab lagi, muak banget gue. Oke, cepetin aja. Oke, let's go. Oke, dapat gituan. Oke, mundur dulu guys. Ganti Angel guys. Angelnya dari samping ini guys, biar kelihatan gunungnya. Itu bulan. Teori menikmati musik guys. Musiknya bagus banget coy. Siap. Satu, dua, tiga. Bulan, keburu bulannya masuk kawan guys. Go. Let's go. Sebelum bulannya masuk kawan guys. Emas please. Aduh masih ungu bro. Susah banget dapat emas ya. Ya santuy. Bisa gak sih dapat emas dua kali guys? Teori audio gedein ya. Aduh suram gak. Wah. Anjir gue baru punya guys, Sinyan, pemain gitar. GG gak ini guys? Koleksi baru guys. Dapat Sinyan coy. Termasuk GG, termasuk bersyukur gak guys? Dapat Sinyan. Gila cantik juga bro, enggak sih, biasa aja guys. Mukanya sangat. Oh my god. Oke lumayan bersyukur guys, bersyukur ya. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi guys. Satu. Klik kakingnya. Dua. Tiga. Let's go. Satu. Dua. Tiga. Go. Barbar. Aduh masih ungu guys. PT gue ada berapa ini guys? Download di mana? Cari sendiri di Google. Teori PT ada di sini yang mengerti teori PT gak guys? Aduh jadi ampas coy. Udah suram guys. Teori 1-1 bro. Iya coba deh teori 1-1 ya. Kita coba teori 1-1 guys. Duh semoga gak suram teori 1-1 ya. Teori 1-1 kata Dava Sari guys. Kata Dava Sari teori 1-1 oke. 1-1 coy. Oke 1. 1. Kata Dava Sari teori 1-1. Oke siap. Kayak di One Punch Man 1-1. Bocil rugi menyerang gak guys? Kalau 1-1 bocil rugi menyerang gak kalau 1-1? Oke 2. Dua. Siapa di sini yang dapat 1-1? 3. Aduh, biru terus lebih suram, guys. 3. Teori 1-1 apakah hoki kayak Venti? 4. Suram Dava. Kita kudeta Dava enggak, guys? 4 tunggu sampai 10. Kita kasih kesempatan sampai 10, guys. 5. Wah, ungu, lumayan Dava. Lima.
6. Suram Dava, kamu bohongin aku ya. Itu GG gak guys, lumayan gak? Kesempatannya tambah dikit emang rugi ya, 7. 7. Diona, Diona. 8. Satu lagi. Diona GG, oh berarti hoki dong Dava. 9. Sekali lagi. 6 Dava, gak ada bintang 5 Dava. Coba Dava ngomong lagi, ayo mau kuku data dulu, oke. 10 langsung ya, klik lagi kekingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Please, 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 Garena, please, emas, please. Emas! Aduh, ungu lagi bro, ini PT gue udah berapa guys? PT gue udah berapa ini guys? Diona lumayan parah. Kudeta kali ya, kudeta ya? Udah berapa ini guys? PT gue udah berapa guys? Please lah Garena, tolong lah, udah top up 3 juta, masa gak dapat sama sekali sih? Oke, lumayan buat penukaran. Lumayan buat penukaran, oke sekali lagi. Sekali lagi, PT gue udah berapa guys? Teori PT guys. Masih go, mas. Masih ungu juga coy. Alah dia lagi singku guys nih, yang cewek ini, cewek tepos guys. Oke, ini guys, ada Dava guys. Oke, orangnya udah nongol. Oke, terima kasih Dava. Teori sesatnya kita remove dulu ya. Terima kasih Dava. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Kudeta, kudeta, orangnya udah nongol guys. Suram coy. Suram bro. Nyesek bro, ini nyesek banget guys, sumpah guys. Kayaknya ganti angel deh, ganti angel. Coba ganti angel guys ya. Kita ganti angel guys. Ganti angel dari atas ini guys. Kemarin tuh kalau gak salah dari atas guys. Dari belakang kalau gak salah, lihat pemandangan. Teori lihat pemandangan ya. Teori lihat pemandangan coy. Siap. Kita lihat pemandangan. Pemandangan malam hari yang indah. Langsung kita gacha lagi. 1, 2, 3. Klik yang loli deh. Mungkin yang loli lebih oke ya. 1, 2, 3, go. Mas please. Guys, masih ungu guys. Ini PT gue udah berapa guys? Jangan-jangan emang gak, emang harus satu kali. Jangan-jangan Dava bener guys. Emang harus satu kali guys. Jangan-jangan guys. Jangan-jangan emang harus satu kali coy. Wow. Aduh, tante lagi. Tante seksi lagi guys. Wow. Dapat bedo lagi bro. Jangan-jangan emang harus satu-satu guys selama ini guys. Tunggu, gue tukar dulu ya, tukar dulu, tukar dulu guys. Tukar dulu, gue dapat berapa nih guys? Kita tukar dulu guys. Lebih murah 10 kali langsung, sama aja kocak. Kita tukar Paimon guys, teori Paimon guys. Teori Paimon yang ini, yang ini gak bisa ya. Yang ini gak bisa guys, udah gue pake. Anjir, 1 bulan dong cooldownnya, the fuck man. Lumayan guys. Lumayan guys, bisa 5 kali. 5, 5, lumayan guys, 5. Kita tukar. Kita tumbalin ini aja, setuju gak guys? Kita tumbalin ini guys, setuju gak? Yang ini kan yang biru kan? Kita tumbalin yang ini guys, setuju gak? Kita tumbalin yang ini guys, setuju gak? Kita tumbalin karena ganjil guys, jadi ganjil, oke setuju ya? Kita tumbalin yang itu, pemandangan lihat ke depan guys, oke? Aduh, kalau gue satu-satu bocil rugi menyerang lagi guys, oke siap-siap. Kita akan satu-satu guys. Kita tumbalin 5, 1, 2, 3, klik kekingnya. 1, 2, 3, go! Keking, dalam-dalam keking! Guys, dapat apa guys? Guys, dapat keking kah atau senjata kah? Loh. Loh, siapa lagi nih? Rupanya Dava gak salah, guys. Akhirnya kita dapat keking coy. Teori satu-satu guys. Guys,
guys. Kita dapat keking, guys. Coba kita guys. Dafa enggak salah, guys. Save Lord Dafa, guys. Akhirnya keking dapat juga, guys. Katanya DPS terbaik, guys. Mana ganti keking, coy. Keking Lisa ganti, guys. Keking yang mana mukanya kayak mana, coy? Anjir, imut banget, guys. Imut banget, coy. Anjir, gila, guys. Thank you, Dafa Sari. DPS terbaik di game ini, guys. Aduh, siapa tadi yang jadi moderatornya? Aduh, Dafa, udah cukup, guys. Sudah dapat, guys. Alhamdulillah, puji Tuhan. Akhirnya kita dapat keking juga, guys. Setelah 10 juta, guys. Anjir, bro. Coba kita battle, guys. Kita review sebentar, guys. Keking dapat, guys. Naikin level, coy. Akhirnya dapat juga, guys. Satu-satu loh, guys. Naikin level dengan yang paling kuat. Terima kasih, Dafa. Level 8. Pakai semua, guys. Pakai semua, keking, bro. Dafa harus kembali ya, nanti gue cari dia, guys. Gue DM orangnya, guys. Udah gak naik level, guys. Senjatanya apa, guys? Senjatanya ganti, guys. Senjata bintang 5. Aduh, gak ada bintang 5, guys. Ya, senjataku mentok bintang 4. Gak apa-apa, guys. Kita enhance. Enhance dulu, guys. Akhirnya dapat keking, karakter terbaik di game ini, guys. Oh my god. Terima kasih, Dafa. Aku dapat keking, karakter terbaik di game ini, teman-teman. Akhirnya artefaknya, coy. Artefaknya, guys. Teori artefak pakai asal-asalan. Ah, salah senjata. Emang gue kesalah senjata, guys. Guys, gue jujur, guys. Guys, lebih kuat keking atau Venti, guys? Lebih kuat keking atau Venti, coy? Duh, gak ada musuh lagi di sini, guys. Lebih kuat keking atau Venti, guys? Lebih kuat keking atau Venti, coy? Aduh, cara nyari musuh di mana ya? Gue lupa cara nyari musuh, guys. Gue pengen liat ult. Aduh, siapa yang jadi moderator nih, guys? Siapa itu, guys? Keking, gila, cantik banget, coy. Badannya langsing banget, guys. Aduh, gak ada musuh lagi. Gue pengen nyoba gebukan gue, coy. Cara nyari musuh gampang gimana sih, guys? Gak ada, bro. Adanya musang, guys. Gila, attack speednya cepet banget, coy. Ah, senjata gue emang salah, guys. Kenapa salah? Ini senjata bintang 4, kocak. Senjata bintang 4 ngapain diganti, guys? Dari kesini aja, guys. Gue hasil ngojek. Oh, rupanya ini, guys. Hasil ngojek, guys. Thank you, Buluk Vlog. Oke, kita coba ultinya, guys. Kita coba ultinya, ngapain gue sini? Kita coba ultinya, ya. Aduh, gak bisa, bro. Gak bisa masuk, guys. Pakai velut, salah senjata. Yang mana velut, guys? Oh, ini the velut. Ini, guys, ini aja. Oke, gue ganti. Tuh, sesuai kemauan kalian, gue pakai tuh. Thank you sarannya ya. Oke, langsung upgrade lagi. Duit gue udah mau habis, guys. Gue pengen gebuk musuh, guys. Please, gue mau gebuk musuh dengan Venti nih, guys. Karakter yang diidamkan semua orang, guys. Wah, ini paling dewa, coy. Langsung gue upgrade full, guys. Langsung gue habisin duit gue buat dia, guys. Langsung gue upgrade terus, coy. Korbankan semua senjata, guys. Nice, level 15. Cukup. Iku ayo. Duh, kagak ada musuh, guys. Cara-cari musuh gampang gimana ya? Isenogro gimana nih, Jul? Cara nyari musuh gampang. Coba teleport sini. Masuk dungeon. Iya, Bang, itu flute GG. Coba Angel lihat dari bawah terus hit pelan-pelan dulu, lihat animasinya keren, coba. Anyway, gue mau nyari monster, guys. Terima kasih Lenwasa masukannya ya. Gue mau cari monster, coy, ya. Gimana cara gue mencari monster dengan cepat, guys? Ini bisa nggak? Nggak bisa. Dungeon-nya levelnya nggak cukup semua, guys.
Ah ini kali ini mungkin bisa guys. Ini mungkin bisa guys. Coba ya, kita coba ya. Kita coba guys. Kita coba teman-teman ya. Kita langsung coba review. Semoga bisa masuk di sini. Bisa. Kita coba guys kebukanya guys. Bang, coba lu ulti, Bang. Lu ulti di gereja pakai caking dapat ini, Bang. Kagak bisa juga anjir. Kagak ada dungeon yang kebuka, guys. Kagak ada dungeon yang kebuka, Bro. Bang, coba lu ulti di gereja langsung ada ending rahasia, Bang. Kata Ilham, serius Ilham. Mau nyari musuh gimana mau review senjata? Bundaran biru tuh yang mana sih? Ini bundaran biru awan ini. Monstat. Oke, gua akan ke bundaran biru, guys. Ke bundaran biru, awan biru. Oke. Kita lihat ultinya kayak gimana ya? Epic moment enggak, guys? Bang, percaya sama gua, Bang. Lu ulti. Lu kalau ulti di gereja pakai caking dapat ulti kata Ilham. Iya, Ilham bacot Ilham ah. Itu ada musuh, Bro. Kita coba, guys, review, guys. Level 10 nih. Selevel kita. Let's go. Wah, anjir. Anjir. Elemen apa ya? Caking ya? Attack speed-nya cepat-cepat anjir. Sumpah satisfying, guys. Ini baru game bagus guys, maksudnya biasa aja, tapi karakternya gue suka guys. Karakternya gue suka coy. Leyline lingkaran biru, iya leyline lingkaran biru guys. Itu dia. Listrik dia rupanya, ada aroma terapinya juga, ada lagu-lagunya guys. Biasa aja guys ya. Nih guys, gue ke awan biru nih. Nggak mau. Itu awan biru coy. Apa ini, musuh kah? Oh, leyline, Bro. Nice. Ayo, ulti. Ulti, Bro. Aduh, apaan nih? Sakit banget, coy. Coba, klik tanya. Wow, klik tanya listrik, guys. Ulti! Sakit amat, maksudnya. Pakai kongguan. GG gak guys? Itu GG gue akui, kalau itu gak biasa aja guys. Yang itu gak biasa aja guys. Aduh tante woy. Ini apaan sih bunga-bunga nembakin terus. Yang itu GG coy. GG guys. Ini duri-durinya rese banget dah. Sakit anjir musuhnya ini bro. Mampus. Wangi-wangi caking. Ini kah yang dinamakan caking wangi-wangi coy? Apakah ini yang dinamakan caking wangi-wangi guys? Apa nih guys? Gak ngerti gue guys. Aduh belum level 10 belum tamat ya tapi ya. Wow. Apa itu? Bang gak apa-apa belum level 10 lu ke gereja. Terus ulti lu bakal dapat ending rahasia. Ini dari tadi Ilham bacot banget, guys. Si Ilham bacot banget nyuruh ulti terus di bisa dua kali coba. Wow! Si Ilham nyuruh emang ada, guys. Ada ending rahasia, guys, di gereja, guys, kalau ulti, guys. Sama gua walaupun belum 10, level 10 dapat ending rahasia. Di dalam gerejanya atau di luar gerejanya? Di dalam gerejanya atau di luar gerejanya? Di dalam. Ulti apa sih? Ulti yang Ki atau ulti yang E? Nih, gua ke gereja nih. Masuk. Katedral. Ulti yang Ki apa ulti yang E? Nge-lag emang nge-lag. Ulti yang Ki atau yang E? Ultinya di mana? Di atap. Like refresh bang, iya kamu yang refresh. Pake kli bang nih guys. Ulti yang Ki apa ulti yang E guys. Tekan E ditahan, coba tekan E ditahan. Wah ini apa lagi bro.
Refresh. 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 Refresh, sudah bisa? Sudah bisa? Aduh, nggak tahu dah, mungkin internetnya atau dari YouTube-nya guys ya. Gue udah coba guys, tekan E nggak bisa di sini guys. Nggak bisa. Mana ini rahasia coy? Tekan key di altar, oke di altar guys ya. Oke di altar, oke. Coba gue tekan key di altar ya, kita lihat guys ya, apakah bener ada ending rahasia apa enggak. Satu, dua, tiga. Nggak muncul coy. Nggak muncul guys. Nggak muncul coy. Ulti rahasia dua kali. Ulti rahasia dua kali, coba ya, guys. Ulti ki dua kali, bohong anjir, ilam. Dua kali, guys. Dibohongin, bang, iya, jangan bohong, guys. Kagak ada ulti rahasia, woi. Anjing, gue capek banget nyari musuh lagi, guys. Aduh, nyusahin nih orang nih, aduh. Ulti rahasia dua kali, kata Ilham. Oke, gue coba lagi ya, nih, ada lagi nih. Leyline Gaming nih, guys. Kita coba lagi ya, guys ya. Ikuayo. Anjir, sakit banget, bro. Sakit sih, emang disakit, guys. Ulti, venti. Ulti, combo. Ini guys, ini sakit guys. Oke, simpen ultinya ya. Attack speednya cepet banget anjir. Attack speednya cepet banget coy. Nggak, gua akan pakai ulti di sini guys. Oh, sekarat bro, ini gua kicking gua guys. Ah, di kicking gua meninggal anjay. Wah, brengsek nih game. Sakit banget anjir ini musuh ini coy. Koko dayo. Meninggal guys, kekingnya guys. Oh, kita hidupin guys. Aduh, ultinya kereset lagi, cok. Ultinya kereset lagi, guys, ngeselin banget. Ada yang tahu cara ngeheal enggak, guys? Mati ulang lagi ultinya, guys. Ya apa sih, kocak bedah. Mati terus, guys. Ih, ngeselin banget. Pakai Kiki healer serius. Pakai Kiki buat heal. Bentar guys. Aduh, nih kenapa sih nge-lag bocil nge-lag menyerang terus, guys? Aku stream deck dulu. Bocil nge-lag menyerang terus, coy. Aduh, emang nge-lag, guys. Padahal enggak nge-lag loh. Aduh, apa sih ini nge-lag. Internetnya kah? Coba gue refresh internetnya ya. Bocil nge-lag menyerang, padahal nggak nge-lag loh. Di gue nggak hijau lah internet, nggak merah lah internetnya. Padahal di gue nggak nge-lag guys. Di internet gue nggak merah, nggak frame drop juga. Ada yang tahu cara nge-heal nggak guys? Nggak nge-lag bang, refresh adik-adik. Oh, udah ada hidupnya. Aduh, gue harus nyari ulti lagi coy. Nyari ulti lagi guys. YouTube-nya yang error guys. Bocilek menyerang. Tuh dia ada satu lagi deh. Bisa. Ending rahasia guys. Demi ending rahasia coy. Walaupun gue yakin tuh hoax sih guys. Gue yakin tuh hoax guys. Tuh Ilham nih kadang-kadang suka sesat anjir.
Oke, kita akan coba guys ya. Pakai Kiki skill 2. Oke, banyak yang bilang pakai Kiki skill 2. Nih gua coba pakai Kiki gaming nih guys ya. Loh, cara ganti orang gimana lagi coy? Lupa terus nge-heal, caranya makan, Bang. Nih gua Razor, gua ganti. Razor pakai Kiki gaming, guys. Kiki mana kamu, Kiki? Kiki, kamu di mana? Nih yang loli kan? Kita. Yang loli, guys. Skill 2. Mana kagak nge-heal, bro? Ini nge-heal emang. Oh iya. Wow! Kiki GG juga ya? Dia bisa ganti karakter. Ganti karakter terus langsung nge-heal, guys. GG juga ya? GG, bro. Loli GG juga, bro, buat nge-heal, guys. Kombonya gitu, guys. Ada yang tahu enggak kombonya? Nih guys, kombonya gini guys ya, lihat nih. Set. Langsung ganti orang. Nah, kita kumpulin ulti guys, kita kumpulin ulti coy. Oper bola coy. Ayo kumpulin ultinya guys. Katanya ulti 2 kali di gereja baru ending rahasia kebuka guys. Walaupun belum level 10 tetap dapat endingnya gitu. Anjir, attack speednya cepet banget coy. Tanda. Toru ni taranai wa. Ashimoto ni kimochi. Ashimoto ni kimochi. Heal Tanta, heal Tanta, heal Tanta, heal Tanta. Tanta ulti. Nice, ultinya udah ada, guys. Masih lanjut dong, masih absen ada Nasrul, ada Ilham, ada Sarapudin. Gua jebolin defense lu kocak. Gila, Keking sakit banget, coy. Keking sakit banget, guys, damage-nya, guys. Satu flying anjir. Kombonya enak banget anjir. Jangan ulti. Oke. Let's go guys. Gampang coy. Oke, kita coba ya. Kita coba guys. Dua kali katanya di gereja coy. Aduh bacot. Dua kali katanya di gereja guys ya. Kita coba guys ya. Di sini teleport. Apakah benar ada ending rahasia? Wangi level 20 terbuka barbar, siapa lagi barbar main charge attack-nya bang? Oh iya, charge attack-nya tadi nggak aku mainin guys, maaf. Charge attack-nya lupa guys. Game-nya terlalu witot. Bang, gacha di look. Oh, di look katanya. Oh, buset. Buset itu. Buset ketat banget kayak protokol guys. Coba ya kita lihat ya apakah benar ada ending rahasia guys. Kalau udah dapet ending rahasia tamat selamanya dong, nggak perlu gue mainin lagi gitu. Cepet juga tamatnya game ini ya. Kita coba ya. Ulti di sini, guys. Tekan key di sini kita coba ya. Satu, di sini ya posisi di tengah gini ya, di tengah ya. Di tengah pas ya. Pakai keking di tengah pas di gereja. Oke, kita coba, guys. Ulti dua kali katanya ada ending rahasia. Satu. Dua. Tiga. Guys, ending rahasia guys. Tamat coy. Ending rahasia guys. Gua gak nyangka secepet ini tamatnya guys ya. Bodoh amat, yang penting udah tamat guys, dapat keking ending rahasianya guys. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Thank you buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue @windabasudara buat tahu jadwal game harian apa saja yang gue mainkan tiap hari. Kita sudah resmi menamatkan dan mendapatkan ending rahasia Genshin Impact. Yang ketik, ending rahasia sudah terungkap pakai emot. Anjir, akhirnya dapat keking dan dapat ending rahasia guys ya. Yang ketik, ending rahasia sudah terungkap pakai emot. Enggak usah ketawa, enggak ada yang lucu. Anjir, bocil disak menyerang padahal udah gue buka ending rahasianya guys. Thank you Fikir AS, Arnold Care, Kristia Yanto, Dava Agus, Aryo Bimo, Igi Ramdano,
Tambi, Daniela, Melvin, Evander, Noxio, 10. Hei, anjir akhirnya bro, gue akhirnya terbebas juga dari bocil-bocil top up dan bocil-bocil ingin menjadi moderator guys ya. Kita sudah resmi menamatkan Genshin Impact. Ada Khabib, Hamdani, Jamka, Rifki, Ahmad, Enji, Faris, Rasya, Alejandra, Saiful. Padahal belum level 10 udah kebuka ending rahasianya guys. Ada Gaze, ada Muhammad Tos, ada Alfa, Nadif, Rama, Prantama, 20, Edi Sutawan, LSTL SD, Yuda Arya, Justin Antolin, Salman, Ali, Farizi, Alvento Febrian, Farel Alfatan, Yusa Akila, Ari Febrian, Jordan, 30, ada Razor Cantik, Ewan Wibu, Dimas, Wika, Muhammad Firdaus, Furia, 1. Ini ending rahasianya terbuka guys, akhirnya guys. Kalau kita ulti di gereja guys. Ada Ramdhani Wira, Asep Hamdani, UK Dwi Chaya, Ardanu Arenzi, 30, Sukuji Sama, Alam Johandi, Hamka Malik, Robby Flardino, Raihan Benz, Larka Billy, Najar Pratama, Cobra, Rafa Sima, Ahmad Aryan, 40. Gila, kita terbuka juga bro ini rasanya. Koceng Oren, Ferdinand, Sobat Kuy, Viral, Murid Jawas, Anonymous Conqueror, Beno Ibrahim, Main Game, Gazi, Finandina, dan Muhammad Fajar Wahyudin. Terima kasih guys, walaupun cukup singkat pertemuan kita di Genshin Impact. Tapi kira gue bisa mengungkap, Ilham gak salah guys, Ilham gak pernah salah guys ya. Ilham never wrong. Kita sudah mengungkap ending rahasia dari Genshin Impact guys ya. Thank you semua, sorry yang gak kesebut nama, sorry yang gak kebaca chatnya. Thank you semuanya, sampai jumpa di game-game berikutnya. Brando Windah, signing out. Bye-bye, ending rahasianya guys. Enjoy the ending rahasia guys. Ara, ara.